Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone How are you today? I hope you guys still fine And please stay healthy everywhere you are Today We will study about Gratitude and apologizing expressions Apa ya Gratitude and apologizing expression itu Kita akan membahas ini satu persatu Next Nah, sebelum kita mulai belajar, kalian harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk apply the expression of gratitude and apply the expression of apologizing, yaitu untuk mengaplikasikan ungkapan terima kasih dan meminta maaf dalam kehidupan sehari-hari. Gratitude and apologizing. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, let me introduce myself. My name is Anita Herunisa. This is my address, Jalan Wijaya Kusuma 3, Dadap Kosambi Tangerang Banten, and there is my phone number. You can text me if you have any questions about this material today. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Kalian jangan lupa siapkan buku catatan dan catat yang penting-penting, oke? Okay? Kita semangat belajar hari ini ya. Oke, okay guys. Before we study, let's pray together. Pray, begin. Pray, finish. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita mulai, ya. Kita mulai dari gratitude. Gratitude or thanking expression is an expression we use when somebody does good things for us. Nah, jadi Rasa syukur atau ungkapan terima kasih adalah ungkapan yang kita gunakan ketika ada seseorang yang mm, melakukan sesuatu yang baik terhadap kita. Kita bisa berterima kasih ketika seseorang memberikan kita hadiah. Kita bisa berterima kasih kepada seseorang yang telah memuji kita. Jadi, ini adalah ungkapan berterima kasih. Next, expressions of gratitude ini adalah ungkapan terima kasih di sini ada expression, ungkapannya dan ada respon yaitu respon dari orang yang akan kita ucapkan terima kasih uh, ungkapan ini bisa kita gunakan ketika ada seseorang yang membantu kita ketika ada seseorang yang meminjamkan barangnya terhadap kita ketika ada seseorang yang uh, memuji kita ketika ada seseorang yang berlaku baik kepada kita kita baca satu-satu ya thank you Thank you so much. I'm very grateful. How kind of you. It is very kind of you. Artinya, terima kasih. Thank you so much, terima kasih banyak. I'm very grateful. Saya sangat bersyukur. How kind of you. Kamu baik sekali. It is very kind of you. Wah, kamu baik sekali. Nah, ungkapan-ungkapan ini juga bisa kita ungkapkan misalnya seperti ini. Thank you for your information. Terima kasih atas informasinya. Ketika ada seseorang yang memberikan kita informasi, atau thanks for today, terima kasih untuk hari ini. Ketika ada seseorang yang uh, telah menghabiskan waktunya bersama kita, atau thanks for inviting me, terima kasih telah mengundang saya. Seperti itu ya, jadi intinya adalah. Uh, expression of gratitude itu adalah ungkapan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada seseorang mudah dipahami bukan? Nah di sini ada responsnya That's okay, nggak apa-apa, tenang aja. My pleasure, dengan senang hati. Don't mention it, nggak apa-apa, tenang aja. You're welcome, sama-sama. It's alright, sama-sama. Seperti itu ya. Example in dialogue. Jadi ini adalah contoh dalam dialognya ya anak-anak. Di sini ada dialog one, ada Sidki dan ada Laila. Laila, may I borrow your dictionary? Laila, bolehkah saya meminjam kamusmu? Of course, Sidki. Here you are. Tentu, Sidki. Nih, ambil aja. Thank you. You are welcome. Nah, di sini ada thank you. Ini adalah expression of gratitude or thanking. Di sini Laila merespon, you are welcome, sama-sama, seperti itu. Mudah kan? Ini sangat sering kita ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mulai sekarang kita harus belajar untuk mengungkapkannya dalam bahasa Inggris. Oke? Okay? Di sini ada dialogue kedua, ada Ana dan Ali. Let's be read together. What are you doing, Ali? Apa yang sedang kamu lakukan, Ali? I'm finishing my homework, An. Saya sedang menyelesaikan tugas rumah saya, An. Can I help you? Mau saya bantu? Oh, thank you very much. Wah, terima kasih banyak. Don't mention it. Gak apa-apa, tenang aja. Oh, thank you very much. Di sini Ali mengungkapkan uh, expression of gratitude or thankful. Nah, di sini Anna merespon, don't mention it. It's okay, gak apa-apa, tidak masalah, sama-sama. Seperti itu, gampang kan anak-anak? Gampang dong. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Apologizing: Apologizing is the expression to tell someone that you are sorry, that you have done something wrong. Apologizing adalah ungkapan meminta maaf. Ungkapan ini kita gunakan ketika kita ingin meminta maaf kepada seseorang karena telah melakukan sesuatu yang salah karena telah melakukan kesalahan. Mudah dipahami ya Kita next The expression of apologizing Ungkapan-ungkapan untuk meminta maaf Sama seperti yang tadi gratitude Di sini ada expressions Dan juga ada response Kita baca satu-satu ya anak-anak I'm sorry Aku minta maaf Pardon Sorry, Pardon ini biasanya digunakan ketika ada seseorang yang berbicara kepada kita, kemudian kita tidak mendengar dan kita minta maaf agar e, orang tersebut berkenan untuk mengulanginya lagi. Misalnya, ada seseorang berbicara terus, kita tidak bisa mendengar dengan jelas, maka kita bisa mengungkapkan "Pardon". Gitu ya, I'm very sorry. Aku sangat minta maaf. I apologize for... I apologize for aku minta maaf karena misalnya, I apologize for losing your pen. I apologize for losing your book. Saya minta maaf karena telah menghilangkan pulpenmu. Saya minta maaf karena telah menghilangkan bukumu. Seperti itu contohnya. Please excuse me, maaf, permisi. Please accept my apology. Tolong terima maaf saya. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini adalah ungkapan-ungkapan. Yang digunakan ketika kita ingin meminta maaf kepada seseorang sama seperti dengan bahasa Indonesia. Mudah kan? I'm sorry. Bahkan kita juga sering mengungkapkan kata sorry kepada teman kita ketika kita melakukan kesalahan. Nah ini adalah yang lengkapnya. Kalian bisa pilih salah satu, oke? Okay? Kemudian di sini ada respon dari orang yang akan kita ungkapkan kata maaf. Never mind. Gak apa-apa. It doesn't matter itu bukan masalah, that's okay, nggak nah, nggak apa-apa oke, okay. no problem, tidak masalah, please don't be sorry, please jangan minta maaf, that's alright, tidak apa-apa, seperti itu ya, mudah bukan? mudah dong. <gul> <gul> kita next ke contoh dalam dialog. example in dialog, kita baca yang dialog pertama dulu ya. di sini ada Ahmad dan Imam. Imam Can you lend me your calculator? Imam, bisakah kamu meminjamkan kalkulatormu? I'm sorry, Ahmad, I'm still using it. Maaf, Ahmad, saya masih menggunakannya. That's okay. Okay, I'll borrow another. Aku akan meminjam kepada yang lain. Nah, di sini siapa yang mengungkapkan apologizing? Ahmad atau Imam? Imam ya. I'm sorry, Ahmad. Maaf, Ahmad. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Ini adalah expression of apologizing. Nah, kemudian si Ahmad merespon, "Nih, that's okay. Nggak apa-apa, Albert." Another, aku akan meminjamnya kepada yang lain. Lanjut ke dialog kedua. Nah, di dialog kedua ini ada Sofyan dan Pak Sultan. Sorry, sir. I'm late. Maaf, Pak. Saya terlambat. It's alright, nggak apa-apa. Why are you late, Sofyan? Kenapa kamu terlambat, Sofyan? I got up at 7 in the morning, sir. Saya bangun jam 7 pagi, pak. I watch TV until 11 at night. Saya nonton TV sampai jam 11 malam. You must sleep early. Kamu harus tidur lebih awal. Please don't do that anymore. Tolong jangan lakukan itu lagi ya. Alright, sir. Baik, pak. Nah, di sini Sofyan mengungkapkan apologizing. Sofian meminta maaf kepada Pak Sultan karena ia datang terlambat. Kemudian Pak Sultan merespon, "It's alright, nggak apa-apa." Seperti itu, mudah dipahami ya. Semoga kalian mengerti dengan penjelasan saya. Nah, alhamdulillah sudah selesai pelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak diingat ya, hari ini kita belajar tentang meminta maaf dan mengungkapkan kata terima kasih. Ini adalah dua kata yang penting Ketika kita berinteraksi dengan seseorang, ketika kita berbuat salah, kita wajib meminta maaf. Ketika kita ditolong oleh orang lain, kita wajib mengungkapkan terima kasih. Seperti itu, semoga kalian uh, paham dengan apa yang saya jelaskan. Semoga ilmunya bermanfaat, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan juga semangat dalam belajar. Kurang lebihnya, mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.